Kerusakan habitat dan berkurangnya mangsa membuat macan tutul seringkali masuk ke permukiman untuk mencari mangsa seperti domba, kambing, sapi, anjing, bahkan manusia. Dan kejadian ini seringkali terjadi di India, terutama di daerah yang berbatasan langsung dengan habitat macan tutul. Jadi, jangan heran jika macan tutul seringkali berkeliaran di tengah-tengah permukiman padat penduduk dan meneror penduduk sekitar. Namun uniknya, meskipun macan tutul meneror warga, mereka tidak diperbolehkan menangkap macan tutul dengan cara membunuhnya, kecuali jika macan tutul tersebut pernah membunuh atau memangsa manusia. Dan kali ini, kita akan melihat momen langka ketika macan tutul masuk ke permukiman di India. Yang pertama, macan tutul masuk ke sekolahan. Macan tutul India seringkali masuk ke area sekolah. Seekor macan tutul keluar dari area pergumunan, lalu masuk ke kawasan sekolah. Macan tutul ini terlihat kebingungan, sehingga harus menaiki pagar sekolah hingga masuk ke kompleks kolam renang. Ia lalu menyerang semua orang yang ada di kolam renang, kecuali kameramen yang selalu selamat. Karena macan sudah melukai banyak orang, si macan tutul harus ditembak bius dan diamankan. Yang kedua, masuk perumahan. Abang ini sedang menunggu seekor macan tutul sedang berada di dalam rumah dengan membentangkan jaring perangkap. Sesuai dengan rencana, akhirnya macan tutul masuk ke perangkap saat macan tutul mencoba keluar dari rumah. Yang terakhir, macan tutul teror warga. Di Pakistan, kejadian teror macan tutul juga terjadi. Warga sekitar kompak untuk berusaha menangkap seekor macan tutul yang telah meneror mereka. Mereka menggunakan anjing untuk menangkap macan tutul tersebut. Saat seseorang warga mendekati macan tutul dan memukulnya, si macan tutul menyerang warga tersebut dan membuatnya terjatuh ke dalam sungai. Mereka sama-sama terjatuh dan kesakitan. Namun, macan tutul bangkit dan menyerang seorang warga yang telah memukulnya. Macan tutul ini berhasil menggigit bagian tangan si warga dalam waktu yang cukup lama, sehingga warga tersebut tidak bisa berkutik dan mengalami luka yang cukup parah. Hingga akhirnya, seorang warga datang untuk melerai dan memukuli si macan tutul, hingga akhirnya si macan tutul mati. Ya, tidak ada pilihan selain menyelamatkan nyawa manusia sekalipun, akhirnya si macan tutul harus terbunuh. Ya, inilah pemandangan langka yang nyata terjadi di India. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih dan salam lestari.